akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya karena kamu menerima hormat setelan dari orang lain, tetapi tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Maha Esa? Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwakan di hadapan Bapa yang dapat mendakwakan adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapan. Sebab jika kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepada aku, sebab Musa telah menulis tentang aku. Tapi jika kamu tidak percaya akan apa yang ditulis oleh Musa, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang aku katakan? Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari, dalam bahasa Yunani, kesaksian, pernyataan suatu kenyataan diterjemahkan dengan martirium. Martirium itu tidak bisa dipisahkan dengan pengorbanan diri. Tadi kita lihat bagaimana Yesus yang tidak perlu sebenarnya memberikan saksian tentang dirinya, karena dia melalui Injil Yohanes telah memberikan kesaksian bagaimana Yohanes Pembaptis telah mengorbankan dirinya demi sabda Allah yang akan menjelma dalam diri Yesus. Dan mereka tidak percaya kepada Yohanes, maka Yohanes Pembaptis dibunuh. Makanya Yesus tadi mengatakan, hanya sebentar saja kamu menyaksikan hal itu karena kamu tidak percaya. Nah, sekarang Yesus dalam kesaksiannya mengatakan bahwa dia datang ke dunia untuk melaksanakan kehendak Bapa-Nya, dan di sana kita lihat dalam diri ketaatan dan atas ketaatan martirium itu sungguh nyata. Walaupun dia sebenarnya tidak perlu mengatakan bahwa dia akan menghakimi manusia, tetapi Allah memberikan segala sesuatu di dalam tangannya, yaitu kekuasaan atas seluruh surga dan bumi. Mari kita renungkan sabda Tuhan ini, khususnya bahwa banyak hal-hal yang bisa kita imani melalui kejadian-kejadian kecil yang ada dalam diri sesama teman